Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu sahabat tani di mana saja berada. Hari ini saya sedang berada di kebun cabai saya. Ini rencananya bidingan-bidingan yang sudah saya tutup dengan mulsa ini akan saya tanam dengan cabai bibit kaliber yang sangat viral pada saat ini, dan bobot buahnya mencapai panjangnya 5-6 cm dengan ukuran diameter 10-12 mm, hampir 17 bidingan banyaknya, dan kira-kira bisa menampung sekitar 2000 pohon cabai. Dan sebelum bidingan ini kita tutup, lebih awal sudah kita siapkan pertama kapur dolomit, dan yang kedua kohe ternak atau kohe itik yang sudah kita fermentasi, dan yang ketiga arang sekam. Nah, ketiga unsur itulah sebagai pupuk dasar di bidingan saya. Yang langkah yang pertama, bidingan ini akan saya gemburkan dengan memakai alat traktor mini. Setelah bidingan ini digemburkan, kemudian saya taburkan dengan kapur dolomit. Setelah selesai menaburkan kapur dolomit ke sekian banyak bidingan ini, maka akan saya gemburkan lagi, akan saya aduk lagi dengan traktor mini agar benar-benar tercampur merata dengan tanah. Setelah selesai pengadukan kapur dolomit, kemudian saya taburkan lagi kohe itik yang sudah saya campur dengan arang sekam. Setelah selesai pengadukan, mulai kapur dolomit diaduk lagi dengan memakai traktor mini, kemudian ditaburi lagi dengan arang sekam dan kohe itik, kemudian dilindas lagi, digemburkan lagi dengan traktor ini, kemudian saya tutup dengan mulsa yang ada ini. Nah, selesai pemasangan mulsa, mulailah saya menyemai bibit cabai kaliber. Saya semai, dan saat ini semaian cabai bibit kaliber sudah kurang lebih umurnya 1 minggu dari semaian. Nah, jadi rencananya bibit cabai kaliber ini apabila sudah berumur 25 hari maka akan saya pindah tanam ke bidingan yang ada sudah kita buat di sini. Dan setelah umur bibit cabai kaliber tadi 25 hari,
adalah sekadar informasi sahabat Tane di mana saja berada, dan ikuti proses selanjutnya untuk pindah tanamnya nanti ke bidingan yang ada sudah kita siapkan ini. Semoga sehat dan sukses selalu.